Desa Cisondari terletak di Kabupaten Bandung tak begitu jauh dari pusat kota. Desa ini memiliki kontur geografis pegunungan dan hanya sebagian kecil wilayah datar. Berada di dataran tinggi, desa ini menjadi titik yang strategis untuk memulai program kesadaran akan lingkungan. Salah satunya soal sampah. Hampir sama di semua wilayah. Kita di Kabupaten Bandung ataupun di Jawa Barat. Sebelum ada Eco Village, memang dalam hal kaitan dengan sampah masih, ya dalam arti masih belum teratur lah. Meskipun dalam hal ini pihak pemerintahan Kabupaten Bandung juga mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk Perda, tapi karena tadi seperti dikatakan bahwa sentuhannya masih kurang. Jadi sebelum Eco Village itu lahir, ya seperti halnya di wilayah-wilayah lain ataupun di kami pun dalam hal penanganan itu belum teratur. Belakangan ini masyarakat Indonesia mulai sadar bahwa sampah bukan lagi sebagai musuh yang harus dihindari, melainkan bisa berbuah menjadi berkah yang mampu memperbaiki perekonomian masyarakat. Hal ini pula yang menguatkan kesadaran lain akan bahaya dari dampak sampah yang tidak terkelola dengan baik. Kontribusi desa terhadap pembuangan sampah yang akhirnya ke Citarum, kalau dihitung-hitung, waduh, dari desa kami aja mungkin berapa puluh ton. Setelah melakukan observasi awal, kita melakukan 8 kali pertemuan fokus grup diskusi. Kemudian dalam fokus grup diskusi itu kita melakukan riset yang dilakukan oleh warga sendiri. Keresahan timbul seiring dengan kesadaran masyarakat akan bahaya sampah. Hal ini perlu ditauladani oleh pemerintah setempat. Merekalah yang paling dekat dengan masyarakat. Kita berikan satu gerakan yang secara terus-menerus, kontinu. Karena kalau hanya temporer, ya masyarakat juga akhirnya bersikap temporer juga gitu. Jadi apa sikapnya itu hanya temporer. Nah, yang kita harapkan bukan soal temporernya kan, tapi keberlangsungan secara terus-menerus. Karena memang kita bukan hanya sekedar bagaimana menangani secara fisik, tapi lebih cenderung ke masalah bagaimana kita merubah sikap, tingkah laku dan pandangan masyarakat. Itu yang paling penting, karena memang awal dari penanganan sampah itu harus dari individunya, dari pribadinya, dari rumahnya, dari lingkungan sendirinya. Nah, kita sebagai pemerintahan desa harus berupaya bagaimana melakukan satu pergerakan-pergerakan yang bisa menyentuh sikap pribadi-pribadi atau individu-individu masyarakat supaya mereka juga memberikan satu pergerakan sebagai sebuah kontribusi dalam hal penanganan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita akan menjalani rutinitas seperti biasa.
membersihkan sampah, memungut, mengambil, membersihkan sampah di koridor yang akan kita lalui, yang seperti biasanya. Kemudian juga kita ada aktivitas di lapangan, mengelola sampah seperti biasanya. Kita kan punya cita-cita tahun 2020 zero waste. Zero waste itu artinya sampah bersih diolah di tempat. Zero waste itu ada tiga. Pertama, sampah tidak ditumpuk sembarangan. Yang kedua, sampah tidak dibuang, tidak dikirim ke TPA ya, tempat pembuangan akhir. Kemudian sampah tuntas dikelola di tempat. Nah, untuk itu cita-cita ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman di desa lain, eco-village lain, atau masyarakat yang lainnya. Nah, mudah-mudahan tekad ibu-ibu selama 3 tahun ini berjuang di sampah di Legokoneng, di desa Cisondari ini akan menjadi berkah suatu saat. Dan 2020 mudah-mudahan ada akomodasi nambah gitu ya, ada transportasi nambah. Seluruh kampung, seluruh dusun, seluruh RW, pengelolaan sampahnya bisa beres. Sepakat ya Bu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, mudah-mudahan nanti oleh Pak Kades barangkali akan perjuangan kita akan di backup terus. Saya kira dari awal sampai akhir Pak Kades sudah memberikan support yang luar biasa. Ya, siap ya. Pertama kita akan dari desa ini, dari balai desa ini ke kampung yang Masjid Agung ya, Masjid Agung. Kemudian dibereskan semuanya, sampah diangkut, diparking dari warga. Kemudian juga nanti kita akan mengelola sampah di lokasi. Itu saja. Barangkali ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak. Karto Sadena. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya barangkali yang paling menarik di Cisondari ini, saya masih menemukan budaya gotong royong, ya. Masih menemukan tingkat empati sosialnya masih tinggi. Kemudian juga dukungan government tingkat desa, pemerintah tingkat desa ke warga, inisiatif warga itu juga cukup tinggi. Nah, itulah modal dasar barangkali Cisondari relatif bisa kerjasama dengan kita gitu ya. Kemudian yang paling penting inisiatif warganya itu sendiri cukup tinggi. Itu yang menurut saya adalah modal dasar yang paling penting dalam mengembangkan masyarakat gitu. Eco Village sendiri mengajak warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus mengelolanya agar bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat.